hubungannya dengan sesembelihan? Memang di dalam akidah kita, akidah Islam, sembelihan selain daripada sembelihan kaum muslimin, ada yang boleh dimakan, itu sembelihannya ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani, dengan catatan nyembelihnya dengan cara yang benar. Cara yang benar yaitu dengan cara pemenggalan di leher yang normal. Tapi kalau biarpun di orang Nasrani misalnya, kalau menyembelihnya adalah dengan cara dicekik, nggak boleh kita makannya. Satu, ini begitu mudah sebetulnya. Kalau negeri di situ adalah sembelihan ahli kitab, atau misalnya ada tempat penyembelihan yang memang disembelih dengan cara yang benar oleh orang Islam atau orang ahli kitab, maka kita boleh memakannya. Hanya kalau selain ahli kitab, ini bukan masalah diskriminasi, tidak. Itu ada aturannya, selain daripada ahli kitab yang bukan Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya adalah memang tidak boleh kita makan. Maka Anda harus waspada. Tapi ingat, itu hanya urusan sembelihan, bukan berarti kita lalu bertetangga jelek dengan warga yang ada Taiwan. Kita diperintahkan Rasulullah, biarpun orang itu tidak menyembah Allah, kita tetap baik dengan mereka. Kalau mereka sakit, kita obati. Kita lapar, mereka lapar, kita kasih makan. Ini hanya urusan sembelihan dan tidak boleh menikah dengan mereka. Nah, dengan sembelihannya, maka Anda waspada, tidak boleh makan. Kemudian ketahuilah, urusan daging kan lebih banyak, sangat sedikit. Anda tidak usah makan daging, Anda bisa makan yang lainnya. Yang tidak usah pakai sembelih, ikan. Jadi Anda bukan di tempat yang susah, masih ada ikan. Kemudian kalau memang tidak ada semuanya, alhamdulillah, Anda bisa nabung, mengurangi makan daging. Jadi tidak usah terlalu berat, kecuali Anda bakal mati saya kalau tidak makan daging. Nah gitu. Kalau tidak, ternyata tidak, yang wajar saja. Atau mungkin tadi, apalagi dari PCNO tadi sudah menyiapkan apa tadi? Sembelihan, waduh luar biasa. Pertama apa? Makanan semakin mantep, mendukung organisasi ini agar berkembang ekonominya. Pahalanya double. Jadi pusingnya sudah hilang setelah ini, insya Allah. Langsung langganan nanti. Ya selesai. Hati-hati urusan makanan, insya Allah. Kemudian masalah bersentuhan. Mereka nyentuh anjing, ketahuilah bahwa disebutkan hukumnya dalam fikih kita. Masalah wadah, kalau kita menggunakan wadahnya orang kafir, hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh, kecuali kita tahu di wadah tersebut baru ditumbangin babi lalu kita pakai, nggak boleh. Maksudnya begini, selagi Anda tidak melihat langsung piring itu bersentuhan dengan babi, Anda nggak usah berpikir panjang. Biarpun kalau memang piringnya dipetik orang non-muslim, pasti kenapa? Babi, cuman Islam memudahkan. Kalau Anda ini nanti kena was-was. Contoh, ini karena belajar fikihnya belajar tengah-tengah, nggak tahu hikmahnya juga. Sehingga apa? Setiap orang yang belum dibasuh 7 kali berarti tangannya najis. Kemudian salaman dengan saya basah najis. Kemudian saya kena baju saya najis semuanya. Akhirnya stres dia, kayak orang gila. Nggak ada, dimaafkan semuanya. Anda bersalaman dengan orang kafir boleh. Anda bersentuhan, nggak ada salah. Jadi enggak sah. Memang tidak, begitulah disebutkan dalam akidah kita. Kecuali Anda yakin betul dia baru nepuk babi black, tempelkan bibi kita, najis. Selagi Anda tidak melihat, Anda dosa berpikir ke sana. Kalau diurut-urut mesti nyambung. Ini mesti nyambung dengan tangannya orang itu babi. Ini sentuh sama ini terus. Anda pun juga di pesawat. Iya enggak? Pesawat siapa yang naik? Orang Korea banyak, orang Taiwan banyak. Mereka juga makan babi, enggak pernah basuh 7 kali kan? Tapi Islam tidak pernah merepotkan itu. Ada orang kena was-was. Ini kejadian kemarin, beberapa hari yang lalu ada orang was-was. Gara-gara sepeda motor yang dinaiki oleh anjing. Belum dibasuh, dia merasa bahwasanya roknya kena najis. Duduk di kasur, kasurnya kena najis. Kemana-mana najis, akhirnya jalannya kayak orang pincang gitu. Miring. Jelas ya? Enggak usah. Enggak usah. Selagi Anda tidak melihat langsung, Anda usah berpikir pusing. Aman insyaallah. Itulah yang ada dalam Islam, ada kemudian. Kemudian bagi yang kena was-was, spesial kena was-was, nanti dikasih madhab yang lain nanti. Madhab Malik, no problem. Ya nanti. Jadi seperti itu ya. Yang nyantai, jangan sampai kena was-was. Sholat yang benar ya. Sholat yang benar, 5 waktu, permudah urusan sholat ya. Baik, itu saja insya Allah. Yang lain satu lagi dan itu.